Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya top up saldo ShopeePay melalui Dana. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu caranya. Tanpa basa-basi, tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, caranya kita buka dulu akun Shopee kita. Kalau sudah kebuka, kita klik di sini, cek saldo di sini. ShopeePay ini di sini nih, kita klik. Di sini saldo ShopeePay saya sebesar Rp900. Selanjutnya kita klik saldo. Di sini kita pilih transfer bank, kita klik, terus kita pilih bank mandiri, terus konfirmasi, klik. Nah, di sini ada nomor rekeningnya, kita salin ya. Kalau sudah berhasil disalin, lanjut klik OK. Nah, setelah selesai kita kembali saja. Terus kita buka akun Dana kita. Selanjutnya kalau sudah kebuka akun Dananya, kita klik transfer via bank. Di sini nih. Kita klik lagi tambahkan rekening bank baru. Di sini kita pilih banknya ya. Kita klik lagi di sini, pilih bank. Nah, di sini banyak pilihan banknya ya. Karena tadi kita di ShopeePay sudah pakai Bank Mandiri, kita klik Bank Mandiri di pojok kanan atas nih. Bank Mandiri. Nah, di sini tuliskan bawahnya nomor rekening yang tadi kita salin. Kita tempel ya. Terus kita klik lanjut. Coba pakai sekarang, kita klik. Di sini saya kasih contoh, saya akan transfer saldo ShopeePay sebesar Rp10.000. Kita klik lanjutkan. Terus selanjutnya kita klik konfirmasi. Kita klik lagi bayar di sini. Di sini kita masukkan nomor PIN Dana kita. Di sini pembayaran berhasil, sudah sukses ya teman-teman. Kita kembali saja, coba kita buka lagi akun Shopee kita. Kita cek ShopeePay. Nah, sudah masuk sebesar 10.000 ya. Begitulah caranya ya top up saldo ShopeePay melalui Dana. Semoga bermanfaat ya.